Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni, Hyo nak share dekat korang kenapa kita tidak digalakkan untuk menggunakan romanization sewaktu belajar bahasa Korean. Let's go! Ada dua sebab sahaja kenapa kita tidak digalakkan menggunakan romanization. Sebab yang pertama, nomu dalayo. Then the second reason is the pronunciation is totally different daripada apa yang bahasa Korean tertulis dan romanization. Sekarang, Hyo akan bagi beberapa contoh untuk korang supaya korang faham kenapa Hyo tak galakkan seperti reason yang Hyo bagi tahu tadi. Sebenarnya, dalam banyak-banyak contoh, contoh yang paling kita nampak dengan jelas sekali adalah pada nama seseorang. Contohnya, Kwon Hyun Bin. Orang Korea akan panggil nama dia Kwon Hyun Bin. Tapi, kalau orang yang belajar dari romanization, of course, dia akan panggil nama orang tu Kwon Hyun Bin. Salah satu lagi contoh daripada nama yang kita boleh nampak, orang Korea akan panggil John Jungkook. Tapi, orang yang belajar dari romanization akan panggil Jun Jungkook. Nampak tak apa perbezaan dia? Perbezaan dia sangatlah ketara antara korang belajar melalui Hangul dan romanization. Okay, sekarang Hyo akan bagi contoh melalui word pula. Orang Korea sebut gwaenchanayo. Tapi, korang sebut gaenchanayo. Satu lagi contoh ialah, orang Korea akan sebut gwiyowo. Korang sebut kiyowo. Orang Korea tak berapa tahu sangat cara eja in romanization. Sebab itulah korang selalu nampak bila diorang eja dalam romanization, dia akan jadi berubah sangat-sangat daripada apa yang tertulis di dalam Hangul. Sebab itulah, Hyo tak galakkan sangat-sangat korang untuk belajar Hangul melalui bahasa romanization. Kalau boleh, belajarlah daripada Hangulnya supaya korang boleh tahu dan faham dan pronounce-nya dengan betul dan tepat. Itu sahaja setakat ni, Hyo terangkan korang mengenai Korean language. Annyeong, itabah.